رؤية النبي يقظة سيد الفاضل سمعت شريطا لعالم صوفي أثق في تقواه وورعه وعلمه أن هنالك من يرى الرسول صلى من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا. Tuanku yang mulia, saya pernah mendengar seorang alim sufi yang saya yakin tentang ketakwaannya, kewaraannya, tentang keilmuannya, bahwa ada orang yang melihat Rasulullah secara langsung, secara langsung. وقد استشهد على شرعية ذلك بكتاب تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك للإمام السيوطي. Dia berdalih dan mengambil syahid dan menjadikan sebagai dalil kitab yang dikarang oleh Imam Suyuti yang bernama Tanwirul Hilak fi Jawazi Ru'yatin Nabi wal Malak. Waqad qara'tu fi ba'di mawaqi'il internet man yaqulu bi fadha'ati hadzal qawl wa annahu yatanafa ma'al aqidah salimah. Namun pada sisi yang lain saya pernah membaca di salah satu internet bahwa perkataan yang seperti ini adalah dusta dan ini bertentangan dengan akidah yang benar. Fama ra'yukum fi hadzal amr? Apa pendapat sampean dalam hal ini? Ru'yatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan dakhilatun fil umuril jaizati ail mumkinah. Melihat Rasulullah secara langsung masuk pada kategori sesuatu yang bisa saja terjadi, mungkin saja terjadi. Walaysat minal umuril mustahilah, bukan hal yang mustahil dapat dilakukan. Walakinnal ladzi yukrimuhu Allahu bi khariqi ru'yati Rasulillah yaqdatan la yajharu bidzalika bainan nas. Akan tetapi orang yang Allah berikan kemuliaan untuk dapat melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah menceritakannya kepada orang lain. Bal yum'inu fi ikhfa'i dzalik, akan tetapi dia akan berusaha untuk menutupi dan tidak memberitahukan kepada orang lain. Fa in ra'aita man yansibu hadhihi al-khariqa ila nafsihi al-yawma wa yu'lina dhalika fi durusi baina wa baina amatin nas. Jika engkau melihat ada seseorang yang mengatakan bahwa dirinya melihat langsung pada Rasulullah dan dia menceritakan dan mengumumkan di waktu dia mengajar, padahal di sana ada orang-orang lain, bukan amatun nas, orang-orang awam. Fal ta'lam annahu mira'un yuridu an yansuja li nafsi dzalika halata taqdisin bainan nas, maka ketahuilah bahwa orang tersebut sedang melakukan riya, dia ingin mempunyai posisi di hadapan orang lain, punya takdis, punya posisi di hadapan orang lain, terlalu kocak hebat bersama. Walidzalika qala katsirun minal ulama, dari itulah banyak sekali ulama berkata, anna mudda'iya dhalika ala niyatan bainan nas yang bagi ayyu azzar, bahwa orang yang mengaku bertemu langsung dengan Rasulullah di tengah-tengah manusia, mengaku mengumumkan di tengah-tengah orang banyak bahwa dia pernah melihat, sebaiknya dia dikenakan ta'zir. Etin tabi imam atau qalbi imam anakal itu akan bagi fitnah. Mungkin orang ngolati, tapi orang akan tidak terlalu kira-kira cerita. Mana cerita mungkin tok kotok tung dua. Sehingga di mana cerita nak itu benih kangkui takdisu nafsi malai abang emol jaki. Tapi kangkui umba mana nggak cerita aki malai jen semangat dekanang susah.